Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran Peringkat Kebangsaan wajar dijadikan sebagai medan pemahaman kandungan tersirat Kitab Suci Al-Quran. Ketua Menteri Datuk Seri Utama Insinyur Idris Harun berkata, ia mampu menjadi platform kepada transformasi masyarakat untuk lebih mencintai dan menghayati kalam Allah SWT. Katanya sebagai umat Islam telah menjadi kewajipan membudayakan kehidupan dengan mendalami ilmu yang terkandung di dalamnya. Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran Peringkat Kebangsaan yang dianjurkan saban tahun ini bukanlah semata-mata sebagai platform bagi kita berlomba-lomba memperdengarkan bacaan Al-Quran dengan alunan irama yang terhebat sahaja. Kita juga perlu mengambil perhatian bahawa di samping alunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dipersembahkan, mesej dan isi kandungan yang tersirat juga wajib kita hayati sebaik mungkin. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran Peringkat Kebangsaan 2017 di Dewan Suri Negeri Aikroh. Menurutnya, umat Islam tiada keraguan sama sekali di atas mukjizat Al-Quran sebagai petunjuk kerana ia dijamin oleh Allah SWT akan kemuliaan dan kesuciannya. Junjungan besar Nabi Muhammad SAW telah meninggalkan kita lebih 1400 tahun yang lalu. Dalam tempoh yang panjang ini, umat Islam telah melalui pelbagai liku kehidupan. Namun begitu, kita bersyukur kerana rasa cinta terhadap risalah ilahi ini bersumberkan wahyu Al-Quran yang dibawa baginda Rasulullah SAW masih mekar dan segar di minda dan sanubari masyarakat. Hadir sama Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Utama Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Isteri Ketua Menteri Datin Seri Utama Fadilah Abdullah dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Jamiati Baharum. Majlis Tilawah dan Menghafaz itu berlangsung selama 6 hari bermula Ahad lalu hingga 8 April ini.